Ya, anak kirimkan doa untuk ibu dan ayah. Inilah di antara yang Nabi sebut. Di antara perkara yang ketiga, wa walidin salihin yad'ulah, yakni doa anak yang soleh. Doa. Sebab tu yang afdal mah. Ya, bila berlaku kematian ke apa, sebab tu saya kalau orang minta buat tahlil, saya kata macam ni, tuan-tuan, anak-anak ni ke depan. Biar orang lain buat kerja. Ini anak sibuk dengan nak angkat makanan, kan? Anak-anak duduk soh depan. Main sini. Kalau boleh baca doa, anak baca doa. Afdal. Kalau ayah meninggal jenazah, anak tak ustaz. Tok guru ada, tok guru besar. Tok guru tu tak afdal. Anak tu lebih afdal. Suruh anak. Bayar apa? Bukan bayar pun nak solat jenazah, kan? Takbir 4 kali je. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada sujud, tak ada rokok. Afdal tu anak. Saya alhamdulillah ni mah, ya. Bila ayah saya meninggal tu sempatlah memandikan, mengimamkan. Walaupun tok guru ada tu. Tapi orang kampung kan. Bila saya mengaji pondok, bila balik orang kampung. Bila mana tok guru sampai, dia suruh tok guru tu jadi imam. Tok guru ni maknanya ustaz yang mengajar kat kampung lah. Dia ni orang kenal lah. Ya, dia kata biarlah ni orang alim ni jadi imam. Saya kata minta maaf tok imam, saya nak jadi imam. Ni ayah saya. Tak ada orang tak faham. Ya, orang tak faham. Tak semestinya anak tu ustaz mai, ya, walaupun anak tu kerja kilang ke kerja biasa, buruh ke, afdal anak tu jadi imam. Nampak tak? Ya, kita kena utamakan. Jadi ini di antara kelebihan faraj kemaluan di sudut bangsa akhirat. Nampak tak? Ya, makna tadi dengan jalan yang betul. Kemudian berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya, tiada segala amalnya yang jahat-jahat. Ya. Kemudian dia sebut ditulis baginya seumpama segala amal yang baik yang mengerjakan dia oleh anaknya. Maknanya apa maksud di sini, kata Ibnu Hajar, kalau kita ada anak, kan, kita ajar anak kita solat, kita ajar anak kita fardhu'ain lepas. Terutama kaum ibu, kadang-kadang berapa ramai anak remaja yang tak tahu hukum haid, hukum darah istikhadah, darah haid. Ya, maknanya ibu-ibu dan bapa kena ambil tahu masalah ni. Kadang-kadang tak tahu, saya mengajar sekolah, tahulah. Bila saya sembahyang, ustaz, saya tak boleh sembahyang. Kenapa uzur? Dah sebulan uzur. Apa jeda? Bila tanya, dak maknanya paling kurang darah haid tu berapa? Kan? Maknanya paling kurang nak kata darah haid tu. Mestilah sehari semalam 24 jam. Jadi itu pun kadang tak tahu. Banyak bila ditanya. Bila berdak, contohlah kita ambil sikit ni, saya sebab benda ni fardu ain. Dia melibatkan solat. Kalau kita tak ambil tahu memang berat. Kena tanya anak-anak kita perempuan, jangan malu bab ni. Sebab saya tanya pelajar-pelajar sekolah saya, memang fail, tak tahu. Dia tak tahu membeza darah tu istikhadah ke darah haid. Contoh, darah keluar waktu zuhur. Zuhur keluar darah. Sekolah tak sembahyang. Asar keluar. Pak, maghrib berhenti darah. Macam mana? Berlaku rumah, ya. Berhenti. Bila berhenti darah, maka yang zuhur tak sembahyang, yang asar tak sembahyang, maghrib berhenti, bersih. Maka segala yang kita tinggalkan itu, kalau kita tak faham macam mana, apakah dikirakan haid? Maka tak dikira haid, sebab darah tu dia tak mengalir 24 jam, kan? Jadi ni yang ramai yang tak faham. Jadi anak-anak ni bila tak tahu bab macam ni, inilah masalah. Sebab dia bersangkutan tentang soal ibadah. Sebab syarat dia mesti 24 jam tu mengalir. Kalau tersekat, kadang banyak benda ni berlaku, kan? Ya, kadang-kadang melebihi 15 hari. Ada juga bila kita suruh baca tak mau, ya, sebab dia kata ustaz, saya ni dalam keadaan uzur. Bila cek-cek balik,
tak tahu membezakan. Ini di antara benda-benda yang perlulah kita ambil, kena ambil tahu. Kerana ia merupakan ilmu yang disebut fardhu ain. Baik. Jadi mana tadi semaya? Bila anak tu kita ajar dengan ilmu-ilmu yang bersudut, yang maknanya dunia ni pun ada, akhirat ni pun ada, maknanya disebut fardhu ain tadi, segala amal baik anak itu, maka pahala kepada ibu dan ayah akan dapat. Anak umur 7 tahun, kita suruh sembahyang. 7 tahun tak wajib bagi anak kan. Tapi bila kita suruh dia sembahyang, sembahyang anak, pahala kita dapat. Betul ke tak? Sebab tu Nabi suruh 7 tahun sembahyang, 10 tahun tak sembahyang rotan. Nabi kata. Puasa, kita suruh. Ya? Dia tak wajib, tapi bila mana dia buat, kita dapat. Apatah lagi bila dia sudah balik, lagilah kita dapat ganjaran. Tiada segala amal yang jahat-jahat. Demikian lagi. Ya, di antaranya. Tetapi sebaliknya semua, bila anak itu tidak dididik dengan ilmu agama, kita didik dengan ilmu dunia. Anak nak tusin buat dunia kena sanggup bayar, tapi buat agama kita abaikan langsung. Tak pernah ajak ke surau dengan kuliah langsung lah. Tapi buat tusin belajar, buat akademik ni kita bagi semua kan. Berjaya dunianya. Akhirat fail, gagal. Bila kita mati, masuk kubur. Nabi cerita, ada satu kisah. Ya. Ketika mana malaikat azab turun daripada di arah Allah Taala untuk mengazab roh si fulan. Lalu malaikat yang jaga dalam kubur pun tanya, "Wahai malaikat azab, kenapa engkau nak azab fulan ni? Kenapa kau nak azab fulan ni? Dulu kat dunia dia ni rajin ke surau, rajin ke masjid dengan kuliah." Kan? Lalu jawab malaikat azab, "Aku diarahkan Allah Ta'ala untuk mengazab Rasulullah. Sebab apa? Sebab anaknya sekarang di dunia. Sekarang di dunia. Dia buat apa? Dia pergi berjudi. Anaknya buat maksiat di dunia, ayah dikubur kena azab. Anaknya ya berzina, ayah dalam kubur, ibu dalam kubur kena azab." Ini Nabi bagi tahu. Nabi, "Ustaz, macam mana Ustaz? Kalau dah dalam keadaan sedemikian kan, habis macam mana mak ayah kita dah meninggal, adik-beradik kita?" Sebab itu Himayah, kalau saya kadang-kadang saya buat usrah keluarga, sebab kita kena ada usrah family. Ya, tak dapat buat, buatlah sebulan sekali kumpul adik-beradik, dapat kumpulkan. Yang kita tahu sikit agama, kita bagi tahu. Kalau ayah dah meninggal, kita nasihat adik-adik. Eh, bagi tahu ayah dah mati, jaga-jaga, jangan buat maksiat, kesian dengan ayah. Ya. Sebab apa? Apabila si ayah waktu hidup di dunia dulu tak mendidik anak dengan ilmu agama. Kecuali kalaulah ayah dan ibu dah hantar anak sekolah agama, dah didik. Kadang-kadang ia berlaku. Anak saya ni tak apa lagi, saya dah hantar sekolah agama, dah didik, tapi bila keluar tak jadi orang juga. Kan? Maka di sudut tanggungjawab si ayah tu lepahlah. Sebab apa? Dia dah didik, dia dah ajar. Tapi iyalah, kembali kepada hidayah. Sebab hidayah bukan milik ibu bapa, hidayah Allah Taala. Kadang-kadang kita dah bagi tahu, mungkin depan kita dia sembahyang, di luar mana kita tahu. Banyak berlaku. Yang penting tanggungjawab kita, kita dah ajar. Yang salah tadi, kita tak pernah didik anak. Bila mati kita, perbuatan jahat anak boleh mengakibatkan ibu dan ayah juga diazab. Ya, inilah disebut. Dan kemudian demikian lagi. Menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraj, akan kemaluan. Kerana kegunaan dunia. Ya, untuk kegunaan dunia. Apakah kegunaan dunia? Iaitu bersedap-sedap dengan jimat. Mana jimat, ya, maknanya bersetubuh antara lelaki dan perempuan dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jimat itu. Maknanya hasil dari persetubuhan dapat zuriat, jadi bila tengok anak kan, ya, rasa gembira, rasa seronok. Kadang-kadang penat kerja tengok muka anak bekerja tepi pintu, sejuk hati tu kan. Tapi kadang-kadang cemas ya, Allah Ta'ala ni nak uji kita. Ada orang kahwin tak dapat anak pun ada. Dah 10 tahun tak ada anak. Jadi bila mana ini berlaku, ada